kita nanti akan belajar soal praktek ini, praktek yang pada intinya sebetulnya yang perlu kita tanamkan di diri kita, bahwa ini itu adalah mengelola limbah, mengelola itu masih luas. Ini mengolah sampah kita menjadi barang yang berguna gitu. Dan kalau boleh saya tambahin, kalau nggak salah si Bu Rita itu bilang layak jual. Maka mungkin nanti persoalannya bukan hanya mengolah limbah tok, tapi juga ada inovasi, ada kreativitas kita untuk bisa membuat bagaimana limbah itu lebih-lebih terus bermanfaat, lebih-lebih itu bernilai. Itu yang kita tanamkan. Ada pesanan dosen dari Jerman. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Rita Margareta. Saya berasal dari Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Dan kegiatan saya dimulai sejak 2004. Berawal dari pemerhati lingkungan. Tempat saya dilombakan dan memperoleh beberapa juara. Jadi koordinator bank sampah di tempat kami yang namanya Bank Sampah 45. Kemudian di tempat kami ada juga kerajinan. Dampak dari barang-barang yang tidak laku jual akhirnya kami kreasikan dan kami buat sebuah kerajinan. Saya dari kelompok KTH Mangrup Gempita Kurau Timur beranggotakan 36 orang. Kegiatan kami sehari-hari adalah pembibitan mangrup, kegiatan tentang destinasi wisata Kurau Timur agar lebih berkembang, dan juga adanya pengetahuan kami tentang sampah yang ada di Kurau Timur agar bisa kami mengelolanya dengan adanya bank sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soehardi, ketua kelompok Takari. Kami beranggota 88 orang. Kami bekerja di jasa lingkungan seperti pariwisata, air mangrove, pemancingan, dan yang lain-lainnya. Kami di Kurau ini mengikuti pelatihan atau pendidikan yang mana belum kami dapati. Sesampai di sana, di daerah kami akan kami kembangkan. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redo, berasal dari KTH Pok Darwis, Bukit Gebang, Desa Nangka. Saat ini membangun spot-spot foto wisata yang baru dan akan dikembangkan ke depannya lagi. Harapan kami pada saat ini setelah mengikuti pelatihan pengelolaan lingkungan ini, bisa mengambil ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari selama 3 hari ini dan bisa kami kembangkan saat kami keluar dari pelatihan ini. Nama saya Darman Surya, sarjana kehutanan, instansi Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung. Jabatan saya penyuluh kehutanan ahli media. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas Kementerian Kehutanan dalam hal penyelenggaraan pelatihan generasi muda untuk lingkungan yang dikombinasikan dengan usaha jasa lingkungan. Mudah-mudahan usaha ini, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi dinas kami maupun bagi masyarakat yang sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang sudah mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan, khususnya HKM yang terlibat. Dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut, dapat dibantu selanjutnya, nanti mudah-mudahan masyarakat kami
dalam hal pemanfaatan sampah ini dapat bermanfaat dan berguna dan menjadi nilai tambah bagi masyarakat kami. Nama saya Jupriyadi, instansi saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. Harapan saya hasil dari perhatian ini selama 3 hari kepada kelompok-kelompok ekowisata yang sudah hadir dan melaksanakan kerja ini sampai selesai, diharapkan untuk mengembangkan kegiatan mereka agar lebih baik dan lebih sukses kembali. Selamat kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi untuk memajukan khususnya di bidang ekowisata, dan harapan kami kepada KLHK untuk lebih dikembangkan lagi dan lebih ditambahkan lagi, merupakan bisa menjadi rekomendasi kepada daerah-daerah lain dan mendapatkan hal yang lebih baik kepada teman-teman di KLHK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang.